Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Nandul di game Pocket Incoming lagi. Oke, jadi di sini gue main di private server ya, bukan yang di global. Gue bakal ngelanjutin di private server karena gue mau gacha di sini. Dan di sini udah ada banner terbaru lagi ya. Cuma selang sehari doang langsung ganti banner lagi anjir. Di sini ada Rayquaza sama si Lugia. Nah, kemarin kan ada si Regigigas sama si Saimin ya. Nah, di sini selang sehari langsung ada lagi anjir. Enggak dikasih napas sama sekali. Ya jadi di sini gua bakal gacha lagi ya. Gua juga bingung nih mau ngambil siapa, Rayquaza atau Lugia. Jadi kayaknya gua bakal ngambil si Lugia ya. Soalnya gua suka banget sama si Lugia ini. Dan diamond gue juga udah ada 21.000 ya. Semoga aja cukup buat di banner ini. Oke, pertama-tama kita ini dulu, gacha di sini dulu ya. Ini ada tiket 38, lumayan. Kita bakal buang sial dulu di sini. Oke, semoga aja nanti dapat ini ya. Bisa dapat 21.000. Kayaknya bisa sih. Oke, kita coba dulu di sini ya. Lihat dapat siapa Pokemon S-nya. Semoga aja yang bagus ya. Karena gue butuh line up yang bagus nanti. Wah. Si Volcarona. Apa deh, lumayan. Oke. A lagi, B. Oke, B lagi, A lagi. Oke, dapat satu ini ya, Pokemon S. Oke, kita lanjut lagi. Ayo dong, kasih yang bagus. Aku butuh Pokemon yang bagus buat line up gua nih. Aduh, Regigigas udah ada tuh. Udah ada si Regigigas gua. Tapi enggak apa-apa sih buat dupenya. Buat di up bintangnya kan. Kalau bisa sih Regirock gua. Soalnya gua butuh Regirock nih. Nanti apa nanti gua masukin aja si Regis ya. Dapat siapa nih? Ular kadut dapatnya. Tuh nggak ada yang bagus lagi dapatnya. Psyduck, Mankey, Spearow. Wah, kurang 2 tiket lagi nih. Aku pencet lagi. Kurang 2 tiket ya. Kita langsung aja gacha di sini ya. Semoga aja nih dapat yang bagus kek. Registeel kalau enggak Regirock yang Pokemon S-nya. Ini rate up-nya aja S plus 1,25% cuy. Gila. Sampai kapan kalau dapetin shard-nya doang? Sampai mampus. Wah, dapat apa nih? Wah, dapat si Absol. Oke, multi yang pertama ya. Oke, kita lanjut ke multi yang kedua. Ayo dong, kasih gua Lugia langsung. Siapa ini? Wah, Scyther. Dapat Scyther dong. Lumayan nih. Multi yang kedua, ini kita lanjut multi yang ketiga ya. Di sini gue juga nggak bakal review ya, soalnya maksudnya nggak bakal review skill-skillnya karena bahasanya tuh masih bahasa dewa. Di sini Magnemite, ini multi yang keempat ya. Ayo dong, langsung dong kasih biar gue nggak ngumpulin diamond lagi nih. Oh, Gyarados.
Wah, dapat Gyarados nih. Dapat Gyarados, cuy. Keempat tadi ya. Ini kelima nih. Gua bingung banget nyari kuasa antologia ya. Ayo udah ah, Lugia aja kita ambil nanti. Wah, dapat tank. Si Entei. Dapat Entei nih. Lumayan. Kalau ada dupenya lagi nanti gue bakal masukin ke line up nih. Siapa nih? Wah, Deino. Udah keberapa nih gue? 6 apa kelima nih? Nah, lanjut aja lah. Dapat siapa nih? Articuno dong. Dapat Dupe lagi. Dupenya jangan yang ini dong. Regirock kalau bisa. Ini terakhir ya, 3000 nih gue. Duh, ayo dong kasih dong. Masa gue gak dapat sih, udah 21.000. Yes, dapat. Oke, dapat. Nih langsung aja gue ambil si ini ya, Lugia. Oke, lanjut nih, kita ambil Lugia ya. Aduh, ini Rayquaza bagus nih, tapi anjay, gue bimbang banget, sumpah. Aduh. Udah, ambil Lugia aja. Wow, value-nya lumayan bagus nih. Oke, kita udah dapat si Lugia ya. Mantap, nanti kita bakal coba. Oke, 21.000 nih. Ini bisa nggak gue beli tiket ini nih? 2.000. Wah, ini kita gacha lagi nih. Lumayan. Oke, semoga dapat yang bagus ya. Kasih gua Pokemon yang bagus. Regirock. Gyarados lagi. Dapat Gyarados dong gue. Siapa nih? Pokemon baru kah? Gue dapat Gyarados lagi sih anjir. Gue pengen dapetin si Regirock, susah banget kayaknya. Gue resep aja gitu sama Regirock kan. Kita lihat dulu Lugianya. Mana nih? Nah ini nih. Berarti gue udah ada 3 Pokemon S Plus ya. Oke, kita naikin dulu levelnya. Untuk level 41 ya pas. Oke, ini kita pakai aja 5. Nih, kita up lagi ya. Up lagi. Oke, udah di up nih. Kita up lagi. Skillnya up lagi. Sip. Kita coba aja nih. Kita coba di Regirock gua ini dong mundur. Ke depan aja nih. Kita coba lawan ini ya. Differentiate 80.000 nih. 51 levelnya cuy. Ini kita coba lawan dia dulu deh. Kita lihat. Oke, udah. Kita lihat skill dari si Lugia ini ya. Wah, ada Giga sama Jirachi dong. 19.000 lagi Gigasnya.
23.000. Ya 3.000 doang anjir. Enggak kerasa. Tebel banget lagi gigi, guys. Parah sih. Rai gigi gasnya tebel banget, cuy. Oke, darah gua lugianya penuh lagi ya. Selugianya penuh lagi darahnya nih. Waduh. Diincar terus dong lugia gua. Oke, Reshiram gua ulti. Kita lihat damage-nya berapa. Wah, gila efeknya. Keren banget, cuy. Anjir, 44.000 enggak kerasa. Enggak kerasa sama sekali ya. Geli-geli gimana gitu. Lugia gua ngulti, oke. Kita lihat lugianya. Us, 13. Tuh, 35.000. Nggak berasa ya, belum build-nya belum maksimal build-nya, masih seadanya aja. Baru berapa hari, 3 hari udah dapet ini loh, S plus 3 biji. Gila sih private server ini. Tapi gitu, apa, jarang dapet kode rhythm gitu, guys. Oke, 41. Saimin gua ngulti, kasih heal ke Greninja sama Lugia. Dapat heal dia, guys. Nice. Penuh lagi darahnya. Ini bakal lama nih kayaknya. Ini Jirachi-nya ngulti nih. Sakit nih ultinya nih. Coba kita lihat berapa damage dia. Wow kan, 160.000, cuy. Tapi nggak ada yang mati. Waduh, skill tambahannya tuh, damage tambahannya. Si Jirachi ini punya damage tambahan, jadi nah itu yang bikin sakit tuh, itu damage tambahannya dia. Oke, Lugia gua multi lagi nih. Oke, jadi kalau mau ambil Rayquaza sih nggak apa-apa sih, worth it juga. Soalnya karena gue suka Lugia, jadi gue ambilnya Lugia. Wah, lagi gigasnya masih masih full aja darahnya, nggak setengah juga nggak ada tuh. Tebel banget emang lagi gigas. Nol ya, nggak dapat damage ya. Ulti lagi gigasnya, bahaya nih. Sakit juga ultinya. 300.000 tembus. Gila, pedih sekali. Bam. Ush, 16.000 doang, geli. Oke, kalah kayaknya gue nih. Kalah bodo amat lah. Ya, kalah bener. Kita coba sekali lagi ya. Lawan yang ini kayaknya nih. Kita lihat. Lugianya taruh belakangnya nih. Oke. Kita lihat, coba sekali lagi. Ada Rayquaza dia, Jirachi sama Rayquaza. Agronnya level 1, di kipas sama Reshiram gue mati langsung. Jirachinya lumayan nih. Ya, oke, dimentalin, hilang langsung sama ular kadut. Bam. Balik lagi langsung dibekuin.
Habis dari langit langsung dibekuin, cuy. Ini kalau kalian lihat ada kobaran api di depan ini ya, ini apa? Efek skill dari si Reshiram ya. Rp12.000, Rp80.000, mati dua orang, dua Pokemon. Sisa S plusnya, wah Rayquaza-nya multi dong. Logia gue diinjer. Bam, gila 79.000, sakit banget. Logia gue belum multi nih. Ayo dong kasih Lugia gue multi. Aduh jirajinya multi. Mati Lugia gue nih. Aduh bahaya nih. 100.000 cuy. Mati kan Lugia gue. Aduh. Gila jirajinya sakit banget cuy. Telat nih si Saiminnya ngultinya. Di heal lagi. Oke, Moltres gue ngulti. Kita lihat Moltresnya. Bam. Gak sakit, belum sakit. 8.000 doang anjir. Gak berasa sama sekali. Reshiram gue ngulti nih. Ini gue belum full build ya, jadi belum gue build semuanya secara maksimal nih. Jadi damage-nya masih rada-rada geli-geli gimana gitu. 100.000 tembus. Greninja gue ulti, oke, okay. Ngeluarin rasen curikennya, dilempar 160. Mati tuh si Jirachi langsung. Dia jadi kristal gitu kalau mati guys. Bam, sakit banget. Cepret. 70.000 sakit. Ya, menang. Dan jadi itu dia gacha Lugia-nya ya. Kita tadi udah dapat si Lugia. Jadi gua enggak bakal nge-review skill-skill dari ini ya. Dari ininya, karena bahasanya bahasa dewa nih di sini. Mungkin kalau yang di global, kalau gua gacha Lugia, gua bakal review sih. Oke, jadi segitu dulu video dari gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke.